Jadi kesempatan kali ini Om Bami akan menjelaskan skater tua. Ya. Yang ke menjadi. Namanya siapa aja? Perkenalan. Nama kelompok. Perkenalkan nama saya yang dari pagi ini. Diagram pencar atau diagram skater adalah salah satu cara menyajikan data yang terdiri atas dua variabel, kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bivariat dan variabel independen. Adalah variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dari fungsi diagram pencar. Diagram pencar berfungsi melakukan pengujian terhadap beberapa kuat serta menentukan jenis bunga dari dua variabel apakah positif, negatif atau tidak ada hubungannya sama sekali. Gak kedengeran ya tadi waktu kita belakang. Terus soal kita bagi ini, koil asli itu ke atas atau positif? Karena ya, atau jadi IQ yang mempengaruhi ini ya? Pastinya
kalau turun itu ya ke bawah, kalau bisa nggak korelasi, ada korelasi dia berantakan, ngancak ya. Iya itu loh. Ini contoh yang tidak. Tidak berkorelasi. Sudah. Silakan dijawab. Jadi teman-teman yang tadi sudah jawab, berilik sama tergantung perusahaannya mau apa, ada datanya apa enggak, gitu. Kalau bisa datanya ada, baru bisa dibuat korelasi. Jadi kalau data ada, bisa ada hasilnya juga, nanti bisa dibuat korelasi. Gitu. Korelasi juga dapat bermanfaat untuk perusahaan dalam berbagai hal seperti lagi TikTok terus ya pakai baliho dan seterusnya itu kira-kira hasil penjualannya bakalan naik ya apalagi kalau di endorse sama artis. Diagram scatter daripada diagram lain itu apa? Sama dari diagram umum sama langsung mirip seperti ini. Suaranya contoh yang jelas sama dari diagram umum dan langsung mirip seperti ini.